syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini saya dapat meneruskan siri ceramah, siri penerangan, siri kempen. Kenapa kita ini perlu juga ceramah? Kami sebenarnya sebagaimana disebut oleh wakil daripada gerakan tadi itu insyaAllah melihat kepada potensi, melihat kepada situasi, melihat kepada prestasi, sepatutnya kita ini boleh lebih. Tetapi itu bukan sifat suatu perjuangan yang bernama Islam, suatu perjuangan yang namanya kebenaran. Kerana bila dalam pertandingan yang ada lawan, kita tidak boleh memperkecilkan lawan kita. Bila berlawan ini, possibility ada berlaku. Tapi kerja Islam, ada lawan atau tak ada lawan, kerja dakwah tidak pernah putus. Kita menganggap dan mengira segala benda yang kita buat untuk menerangkan Islam, menerangkan perjuangan ini merupakan sebahagian daripada ibadah kita. Sebab itu pada malam ini, kita datang ke sini hadir, yang dapat hadir boleh rasa aura dalam perjumpaan secara semuka. Yang berada di rumah, boleh juga mempelajari, melihat, mengkaji balik agama serta perjuangan yang kita pertahankan hari ini. Kita bukan bercakap soal hanya nak jaga sebuah negara, sebuah negeri dengan melihat kepada perkara yang dipanggil sebagai ekonomi, perkara yang dipanggil sebagai popularity. Ada orang yang bertindak sungguh-sungguh, berkempen, habis pintih, habis canggul, habis facing sebab nak jadi selebriti politik. Ada orang yang buat macam-macam nak mengatakan populariti, sekalipun terpaksa berbohong, sekalipun terpaksa berfitnah. Kerana apa? Kerana mereka mahu melihat orang-orang yang mereka berdasarkan kepada populariti. Tetapi Islam tidak membenarkan langkah-langkah sebegitu dalam perjuangan. Yang kita bawa ni ialah benda yang kita sebut dalam semuanya, benda yang kita buat ketika kita puasa, benda yang kita pamerkan ketika kita haji. Dalam Islam, ia bukan hanya meliputi hanya ibadah-ibadah khusus. Tetapi isu yang berkenaan dengan apa kita bawa ini merupakan suatu perkara sebahagian daripada Islam yang menyentuh akidah, yang menyentuh syariah, yang menyentuh akhlak. Seseorang yang kita pilih, cirinya yang disebut dalam Quran nak jadi pemimpin, mesti qawiyyun amin, mesti hafizun alim. Seorang yang boleh menjaga, yang ada kemampuan untuk mempertahankan, yang ada ilmu, yang orang ini kuat dan mampu berkemahiran serta mempunyai integriti. Hari ini kita lihat seluruh dunia termasuklah parti lawan kita, mereka bercakap seolah-olah merekalah juara melawan rasuah. Mereka bercakap seolah-olah merekalah pemula yang memulakan inisiatif gerakan melawan segala benda yang dipanggil sebagai perkara yang berkaitan dengan integriti. Tetapi hari ini yang kita tawarkan daripada PAS Kelantan, daripada Perikatan Nasional, ialah calon-calon kita yang telah terbukti ada rekod bersih lebih daripada 30 tahun. Jadi kita ni bukan bagi kecil saja, bukan bagi teori, ni bagi hak dah terbukti. Jadi bila kita tengok di Kelantan ni dengan rekod sebegitu, mereka masih lagi sudi mari nak kucak kancik, sudi lagi mari nak fitnah, nak tukar fakta, tukar maklumat. Isu hak bawa jadi gagal hari ni sampai ke selebriti gagal pasal isu air. Isu pasal pendidikan, isu pasal pembangunan, ini isu lapuk yang dimainkan berkepada tahun 2023. Tapi nak selesai puluh lagi dia bawa isu ni. Dan ini kita kena fahamkan kepada masyarakat bahawa soal pentadbiran negara konstitusional monarki, bila kita pilih sebagai negeri Melayu tidak bersekutu, Kelantan telah menyertai Malaysia, menyertai tanah Melayu, persekutuan tanah Melayu, di sana ada ciri-cirinya yang perlu dipenuhi. Nak jadi persekutuan, maka setiap negeri-negeri yang bersatu ataupun bersekutu di bawahnya mempunyai hak dan tanggungjawab. Kerajaan pusat, kerajaan federal yang nak jadi kerajaan pun mesti ada tanggungjawab, mesti ada hak. Kalau kita merujuk kepada semua perjanjian ini, tuan-tuan boleh melihat, boleh berkunjung ke muzium negara, boleh berkunjung ke muzium negeri-negeri. Kesemua perjanjian ini telah ditandatangani oleh
ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Negeri-Negeri dengan kerajaan pusat dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan salat dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum menandatangani penyerahan ataupun penyatuan untuk berada di bawah persekutuan. Artinya, bila kita tengok dalam perjanjian asal nak masuk dalam Malaysia, mula dengan Bismillah. Nak masuk, nak buat perjanjian, kata dulu Subhanallah, kata dulu selawat kepada Rasulullah. Dalam upacara pengangkatan, mengangkat sumpah ke bawah Duli Yang Maha Tuan Agong, yang diangkat sumpah bersama dengan baginda ialah Al-Quran. Menunjukkan kepada kita bahawa status agama Islam sebagai agama rasmi negara bukan perkara main-main. Ditulis dalam perlembagaan, dibuat dalam upacara, ditulis dalam perjanjian. Tapi hari ini, setelah mereka ini mentadbir, kadangkala mereka lupa. Mereka lupa dan kadang-kadang mengambil langkah-langkah yang tidak favor kepada Islam, di mana kita melihat hari ini sebagai umat Islam, sekalipun kita majoriti, kita terasa negeri dan negara kita serta agama kita terancam. Tadi disebut oleh wakil daripada gerakan, kalau nak tengok ni rasanya dalam Malaysia ni tidak ada daerah, tidak ada kawasan, tidak ada parlimen, boleh lawan parlimen tumpah. Nak pergi mana? Hak diri, hak tidur, hak duduk, hak panjang, hak pendek. Dalam kawasan yang tidak berapa luas ni, berapa banyak ada? Nak compare dengan negeri Pulau Pinang, nak compare dengan Sabah, nak compare dengan Sarawak, nak compare dengan Johor, tak boleh compare. Betapa orang kita ni bukan ninjah ni. Hak ni ni dah beratus tahun. Dah beratus tahun, kita hidup dalam keadaan harmoni. Orang Sia nak pegang babi, orang Melayu nak pegang lembu, kita tak ada masalah. Dan bila kita beritahu perkara ni pada orang luar, dia kadang tak percaya. Sebab apa dia? Propaganda luar ni berat doh. Tapi kita orang Kelantan, kita kena ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita orang Melayu Malaysia, pergi ke negara Cina. Nak masuk negara dia, kita ikut visa dia, syarat dia. Kita kena faham adat budaya. Baru kita pergi negeri orang. Bukan bersetakat pergi, nak duduk negeri orang ni, dia ada cara. Bila rakyat kita di Malaysia ni duduk dengan aman sejahtera, hari ini kita lihat, kadang-kadang diminta seolah-olahnya nak mencabar. Supaya jadi baluh. Orang nak baluh bari hak tak sesar. Kita di Kelantan ni bari sesar. Setiap dua minggu, mesyuarat exco kerajaan negeri. Setiap mesyuarat kerajaan negeri, hampir dua minggu, setiap minggu akan ada permohonan untuk pindah milik tanah. Permohonan untuk mohon tanah. Dan kerajaan negeri Kelantan tak kira bangsa, tak kira agama. Tiap-tiap kali ini di esko, kita bui. Tidak ada negeri dalam Malaysia yang memberikan hak tanah kerajaan kepada rakyat lebih daripada 100 ribu hak milik melainkan kerajaan Kelantan. Bui pula bukan wui seluk. Bukan wui waktu depan. Yang dipohon, kalau tanah yang bersesuaian, dibagi 3 ekar sore. Negeri lain, hakikat sedap tu, berapa ekar bui? Kita Kelantan ni lebih daripada 100 ribu. Bui al-it'am untuk makanan. Bui al-ziwaj untuk perkahwinan. Bui bantuan untuk OKU. Bui bantuan untuk pendidikan. Dengan kadar kemampuan kita, hak kita mampu bui tanah, kita bui tanah. Saya kepada orang lain ni, orang bukan Islam, Cina, Siam dan sebagainya, India, kita bukan sangat saya sebut. Saya sampai bui tanah. Dan kalau orang Melayu bayar premium banyak tu, orang Sia, orang India, sama. Dan ini mengikut proportion, nisbah, berapa jumlah rakyat, berapa tempat mereka. Dan kita antara negeri pertama yang memberikan pewartaan kepada tempat-tempat ibadat orang Siam. Tetapi hari ini seolah-olah kita dianggap sangat pelik, sangat teroris, sangat tak ada perasaan. Seolah-olah tak faham bangsa lain. Kita ni bila ngamal Islam bukan Kelantan je. Sejarah dunia, Khulafah Ar-Rashidin, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayyah, semua Khilafah Utsmaniyah, semua kepimpinan Islam dunia ni di Granada dan sebagainya, kita lihat semua orang akak ibu jari
sejarah mengesahkan bahawa tidak ada kepimpinan Islam yang akan buat nyanyi kepada orang bukan Islam. Hatta hari ini di Palestin pun orang Kristian Palestin mengesahkan bahawa orang Islam Palestin membantu mereka. Nawaiyaknya sebab dalam agama kita buat baik ke orang lain ini merupakan sebahagian daripada kerja kita. Suatu hari ini kita lihat dalam apa-apa pun agihan kerajaan. Kali ini kerajaan berparti menawarkan 18 program yang berkaitan dengan apa yang akan kita lalui dalam PRU yang ke-15 ini. Di mana banyak benda yang kita tawarkan termasuklah yang kita tawarkan dalam kita punya manifesto ini berkenaan dengan apa yang kita nak bagi pada rakyat yang telah pun kita tunjukkan. Pertama, pembangunan sosioekonomi. Berkenaan dengan insaniah, pendidikan di Kelantan. Kita antara negeri yang paling banyak pendapatan kerajaan negeri dihabiskan untuk pendidikan. Daripada sudut kemahiran, pembangunan wanita. Tak ada negeri dalam Malaysia yang ada PPAD. Pegawai Penyelaras Pembangunan Armanah. Kita lantik bukan hanya orang Melayu, bukan saja orang Sia. Siapa ke orang asli pun kita lantik. Penghulu tanpa mukim wanita. Sebab kita faham isu yang berkaitan dengan wanita ni, dia tak boleh. Hanya lelaki yang handle sebab ada benda-benda khusus. Kita lihat juga pembangunan anak muda bermaruah. Di mana dalam hal ini juga, Alhamdulillah, kita antara parti yang pada hari ini telah menghantar seorang calon OKU. Kita bukan kecek nak bela. Dan ni kita bagi OKU di depan untuk dia jadi insyaAllah wakil rakyat. Sebab apa dia? Kita bukan orang jenis kait saja. Kita jenis orang yang berbuat kerana di sana ada penyelaras OKU bagi setiap parlimen. Di sana ada squad kelas OKU untuk banjir. Di sana ada kelas-kelas OKU, ada majlis taklim. OKU di Kelantan ada dasar yang dipanggil sebagai dasar OKU Muqarrabun. Kita di Kelantan, orang kata kita tak erti, tak jadi negeri industri. Kita negeri pertanian hari ini, bekalan SSL ataupun sara hidup, sara diri bagi rakyat seluruh Malaysia, kita adalah negeri yang paling mampan. Bekalan daging, bekalan sayur, bekalan beras, kita mampu untuk tunjukkan walaupun apa pun dugaan yang diberikan oleh kerajaan pusat. Kita juga merupakan negeri dari segi urus tadbir mendapat anugerah pejabat SUK, pejabat menteri besar, pejabat tanah jajahan. Berapa kali berturut-turut Alhamdulillah mendapat pengiktirafan antara jabatan yang paling bersih, mendapat markah 99% dari sudut integriti. Hak Bui ini bukan harakah, Hak Bui ini bukan patipah, tetapi kerajaan Malaysia memberikan pengiktirafan kepada kemampuan daripada sudut pentadbiran dan integriti. Tiga bandar dalam Kelantan, Bandar Jeli, Gua Musang dan juga Kuala Krai, diiktiraf antara bandar-bandar paling bahagia di Malaysia. Jadi kalau bila orang nak mari kata pelik-pelik ni, kita mikir juga. Makan nasi tak ada tempat hak lebih meriah daripada tupak. Dengar beluknya, ikan bekoknya, kepuknya, etoknya, daging tak selalu royak lah. Ikan macam-macam pesing. Tapi macam-macam orang boleh kata kita seolah-olah kita ni lapar. Lenih yang kata nak turun ziarah tu bukan apa. Masalah ramai aja ke mana. Pakai lebih. Oh, jadi dia usin ke ekonomi tawa maikota-maikota ni di Kelantan ni asal rajin je. Asal tanah je. Boleh pakai selanjut. Noyaknya lenih atas kita sebab tu Kelantan ni bagi sebagai Kelantan Darun Naim. Dan apapun yang mereka tawarkan insyaAllah. Kita sedar kita ni negeri yang kaya sebenarnya. Kaya daripada sudut sumber asal ataupun sumber asli. Learning duk gagal di Kedah isu REE. Di Kelantan pun ada REE, Rare Earth Elements ataupun material yang berjumlah di Kelantan simpanan dalam negeri kita berjumlah 125 bilion. Dah demo kata hok lau, hok demo, tu hewi hok taraga pula. Tapi nak minta taraga pun waktu baik kena ada kajian pusat sebab tata cara, tata kelola hok demo disebut tu dia kena stunning, kena setara supaya dapat jaga prestasi ataupun industri ini secara baik. Jadi learning dah lah hak kita demo bui lambat, dah lah hak kita demo bui sikit, dah lah kita Kelantan satu negeri hak tidak ada lebuh raya hak besar sebagai lain, tak ada empangan air besar sebagai lain. Benda hak pas asas sepatutnya mereka malu. Ni 5 tahun jadi KJL ada lagi negeri yang mengalami masalah seperti ini kerana benda ini tanggungjawab kerajaan pusat, bukan tanggungjawab kerajaan negeri.
Sebab itu ketika mereka berhasrat untuk menggelarkan ataupun istiharkan Malaysia negara maju, menteri besar kita sebut, Datuk Seri, jangan istihar lagi. Selagi tak ada kemudahan asas ini di Kelantan, kita tak boleh consider ini sebagai negara maju. Baru perasan. Sebab itu kita lihat, sebelum ini mereka buat NCER, buat ECER. Sebab apa? Nak istihar Malaysia negara maju, kalau prasarana ini tidak ada di Kelantan, mereka tidak layak kerana ini ikut SOP. Jadi kita mengharapkan kepada rakyat, dalam masa yang singkat ini, 5-6 hari lagi, jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah dan juga tohmahan-tohmahan yang mereka buat secara sembrono. Kita ni kepimpinan yang diusahakan ataupun diterajui oleh pihak ulama. Ulama kita tidak menipu. Ulama kita ada ilmu. Kita gerak atas dasar, kita memahami prinsip kebenaran dan kita memahami prinsip perlembagaan. Jadi oleh itu, dalam memahami perlembagaan, dalam menghormati demokrasi, sekalipun kadang-kadang kita lihat banyak kes kita dizalimi, kita masih teruskan dalam demokrasi untuk pastikan rakyat kita boleh membuat pilihan dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang terbuka, tapi berdasarkan kepada kebenaran. Jadi insyaAllah pada malam ini bersama kita Timbalan Presiden dan juga JKP PAS Pusat yang boleh menerangkan dengan cara lebih baik untuk kita insyaAllah teruskan memberi mandat kepada PAS di N02 Kelaburan bagi memastikan insyaAllah membangun bersama Islam di bawah kepimpinan ulama ini akan terus bersama-sama dengan rakyat sama ada Islam atau bukan Islam, kerana yang kita tawarkan ialah keamanan dan kesejahteraan. Semoga Allah Ta'ala merahmati semua, khususnya kepada yang sudah hadir sekalipun dalam keadaan ujian lebat gini. Mau kata ucapkan tahniah kepada semua kerana ini merupakan simbolik kekuatan orang Kelantan. Baru ni di stadium ujian lebat, tak pelik juga. Rupanya di Kelabu Raya pun super juga. Alhamdulillah. Aku qawli hadza astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.